الله إلى هدرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما يعلم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا عليم. خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadiran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita tenaga yang baik sehingga dengan tenaga itu memungkinkan kita untuk bergerak ke sana kemari. Alhamdulillah dengan sebab kita boleh bergerak itu tuan-tuan, ada banyak urusan kita dapat kita selesaikan hari ini. Dengan sebab kita bergerak, kita dapat memenuhi keperluan keluarga kita. Kita dapat memenuhi keperluan hidup kita. Kita dapat menyempurnakan hajat saudara-saudara kita. Sampai hari ini kan. Hari ini lima kenduri. Kenduri lima, perut satu masalah. Sampu tiga semalam, lapan kenduri Allah. Saya rasa mamai saya hari ini. Kalau perut yang boleh cakap, cakap dia. Asal banyak sangat makan tahun ni. Itu semua tuan-tuan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Mudah-mudahan bila Allah Taala limpahkan nikmat ini yang banyak pada kita, hendaknya kita semakin hampir kepadanya, semakin banyak bersyukur kepadanya, semakin memperbaiki diri insya-Allah. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan kita masuk ke surah yang baru iaitu Suratul Balad. Suratul Balad. Muka surat 114. InsyaAllah kita baca sama-sama tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين
ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحبة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. لا أقسم لا أقسم kan huruf alif bertemu dengan hamzah dalam dalam dua perkataan, dia akan jadi majais munfasil. Kita baca empat harakat tuan-tuan, baca empat harakat. Uqaf, qaf, qaf yang mati di tengah-tengah bacaan kita, maka itu adalah qalqalah suara. Kita baca qaf yang mati ni mesti ada bunyi detakan suara uqaf. Kalau tak ada bunyi qaf itu, mana bacaan tu cacat, tidaklah sampai mengubah makna, tapi cacat bacaan tu dari sudut disiplin bacaan. Bihadzal balad, ni dal bun, dal duduk di hujung ni, dia kubra, dia besar sikit daripada sugura tadi. Jadi nak bahas yang kat belakang ni, sugura ko, asyadu akbar, kan banyak nak cerita eh. Jadi kita bezo macam ni lah, ke hujung dia tu kuat ada bunyi sikit, ke tengah tu kurang lah sikit bunyi eh. Kan qalqalah balad ada lima huruf qalqalah kan, qaf ta ba jim dal. Wa anta hillun, nun mati bertemu dengan ta, ini ikhfa hakiki. Bila sebut ikhfa maksudnya kita sembunyikan bunyi nun mati ke dalam huruf ta, bunyi ta. Dia akan jadi bukan bunyi ta, bunyi di antara ma bayanal izhar wal idgham, bunyi di antara izhar dengan idgham, ikhfa di tengah tu. Dia wa an, kalau izhar wa an, nun tu bunyi nun betul-betul. Kalau idgham wa at, idgham masuk, nun dah masuk dalam ta. Dia bukan wa an, dia bukan wa at, di tengah. Wa an, itulah bunyi ikhfa. Dengung qada dua harakat. Atau yang tidak berapa mahir hukum tajwid, dia tak kenal hukum, cukuplah dia tengok kaedah penulisan bersama Usmani ni. Dah banyak kali kita ulang-ulang, banyak kali kita ulang. Semua nun yang mati, seandainya tiada tanda mati di atasnya, kita baca dengan dengung. Kecuali kalau di hadapannya huruf lam dan ra. Semua nun yang mati, kalau ada tanda mati di atasnya, kita baca tanpa tanpa dengung. Kalau tak ada tanda mati, dengung. Kecuali kalau depannya lam dan ra. Kalau ada tanda mati, tak dengung. Wa anta hillum, ini bagi dua di hadapan, bertemu dengan ba. Ini lagi senang kan. Kalau tuan-tuan jumpa wa anta hil, ada mim kocik kata huruf tu, depan tu ada ba, itu ikhlab lah tu. Asalnya tu bagi dua di hadapan. Kenapa ditulis dengan mim kecil? Sebab nak beritahu bunyi nanti macam bunyi mim. Hillum, hillum bihazal balad. Jadi tanwin bagi dua di hadapan bertemu dengan ba, hukum dia ikhlab. Ikhlab ni mana tukar. Tukarkan apa? Nun tu ke bunyi mim. Tukarkan bunyi nun tu ke bunyi mim. Hillum berserta dengan idgham dan ikhfa.
Itu berdasarkan apa yang disebut oleh Syekh Sulaiman Jamzuri. Kan wasalisul iqlabu 'inda al-ba'i miman bighunnatin ma'al ikhfa. Jadi bunyi mim dengung berserta ikhfa. Jadi ikhfa tu kena buka mulut sikitlah kalau nak ikutkan yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman tu. Wa anta hillun bihadzal balad. De balad tu qalqalah sama macam ke atas tu. Maka tuan-tuan jadilah bacaan dia lebih kurang bunyinya untuk dua ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Sadaqallahul azim. Itu dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok tuan-tuan sama-sama dari sudut tafsiran. Apakah yang hendak disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua melalui suratul balad. Maksudnya dalam bahasa Melayu kita, kota. Kota. Surah yang ke-90 ada 20 ayat. Surah Al-Balad artinya kota, iaitu surah ke-90 mengandungi 20 ayat dari jenis makkiyah. Jadi bila sebut makkiyah, kita faham surah ini turun di Makkah ataupun kawasan-kawasan yang berhampiran dengan Makkah. Kalaupun tak tepat-tepat di Makkah, di luar Makkah, tapi kawasan tu lebih dekat di Makkah daripada Madinah. Jadi disebut dia makkiyah. Diturunkan selepas turunnya surah Qaf. Lepas turun surah Qaf, barulah surah Balad ni tu turun. Apa hubungan surah Balad ni dengan surah sebelumnya, iaitu surah Al-Fajr? Kalau di sana ada celaan kepada orang yang memakan harta pusaka, dalam suratul Fajr Allah Ta'ala mencela orang makan harta pusaka dengan mencampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Yang halal roto dia lah, yang haram tu roto orang yang makan lah. Dicampur roto dia dengan roto orang tu, anak yatim tu yang dia bolo, dia makan dua-dua sekali dia makan. Dan tidak menggalakkan untuk memberi makan orang miskin, maka di sini dalam surah Balad ni disebutkan kebaikan orang yang membelanjakan harta untuk membebaskan hamba sahaya dan memberi makan orang miskin yang menderita. Kalau dulu celaan pada orang yang makan atau anak yatim, makan harta pusaka secara haram, kemudian tak beri makan, tak menggalakkan makan, beri makan orang miskin. Tapi dalam surah ni Allah Ta'ala galakkan, menceritakan tentang kebaikan orang yang membelanjakan hartanya untuk membebaskan hamba dan memberi makan orang susah. Kalau di sana ada disebutkan keadaan orang yang berjiwa tenang, maka di sini disebutkan pula perkara-perkara yang membawa kepada ketenangan jiwa. Surah Balad ni macam dia bukan kabur lah, dia sempurnakan lagi surah, dia menafsirkan surah Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Sesungguhnya aku, yakni Allah, bersumpah dengan kota ini, dalam kurungan Makkah. Tapi di sana ada perbahasan nanti insya-Allah. Wa anta hillun bihadzal balad. Dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penduduk di kota Makkah ini. Wa walidin wa ma walad. Dan demi bapa dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam kehidupan bersusah payah. Jadi kita tengok empat ayat ini dulu tuan-tuan. Allah bersumpah dengan nama kota Makkah. Apalah Makkah itu? Makkah yang berada di tanah haram dan dimuliakan olehnya, yakni oleh Allah, kerana di sana ada bangunan tertua di dunia, iaitu Kaabah, menjadi kiblat penduduk dunia dan dijadikan tempat turunnya sekalian rahmat. Itulah tanah suci yang aman tenteram
dan disucikan oleh Allah semenjak terciptanya langit dan bumi lantaran kelebihannya yang sangat istimewa. Istimewa inilah Allah bersumpah dengan menyebutkan namanya untuk menerangkan bahawa manusia diciptakan oleh Allah berada dalam kehidupan yang perit. Allah Ta'ala bersumpah dengan Makkah ni nak beritahu. Sumpah Allah tu kenapa? Nak beritahu apa? Bersumpah nak beritahu manusia ni dicipta dalam keadaan yang bersusah payah. Bukan Allah Ta'ala nak buat orang tu susah. Kita ni akan melalui kesusahan-kesusahan. Ha, kan? Jadi Allah bersumpah dengan kota Makkah. Satu kota yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala takdirkan menjadi kota yang paling berkat di atas muka bumi ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dengan sebab kemuliaan-kemuliaan. Cabut pokok pun tak boleh kat situ. Berburu tak boleh. Bunuh binatang tak boleh. Bunuh orang lagi lah tak boleh kat situ. Kan? Doa-doa berkat, makbul. Berganda-ganda balasan Allah Ta'ala kepada orang yang beribadah di tanah suci Makkah, di Kaabah itu khususnya. Jadi ada banyak kelebihan-kelebihan. Masuk kat situ jadi aman. Bukan saja aman, orang tenang. Serabut kepala otak kita duduk daripada India, serabut daripada China, serabut kepala otak daripada Malaysia, serabut kepala otak pergi sanun masuk-masuk ke tanah tu, kita rasa tenang. Anang Kaabah tu tenang. Kita sibuk dengan ibadah kita. Benarlah apa yang Allah Ta'ala sebut. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Siapa masuk itu dia rasa aman. Senang, suka hati. Hilang masalah kita sayang. Balik-balik ke rumah. Bersarang balik masalah tu datang kan. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْهُ. Kau tengok tak Allah Ta'ala sebut, aku jadikan kota ni dia aman. Sedangkan kat luar-luar sekitar Mekah ni, luar daripada Mekah ni, berapa orang lah bergaduh lah, bergamuk lah. Kat Mekah ni aman ya. Itu kelebihan kota Mekah yang Allah Ta'ala ciptakan. Begitu pula bersumpah, Allah bersumpah dengan mengaitkan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal di sana. Baik tuan-tuan, kita tengok dulu ayat pertama itu apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih. Jadi dalam tafsir ni Ustaz Ahmad Sun Haji ni dia buat kurungan balad itu Makkah. Tapi di sini ada dua pandangan. Satu ulama menyebutkan Makkah. Allah Ta'ala bersumpah dengan bihazal balad, yakni Makkah. Kedua, ada yang menyebutkan balad ini, kata dia, adalah Madinah. Jadi mana satu ni, Madinah atau Mekah ni? Jadi pandangan yang pertama mengatakan Allah Ta'ala bersumpah dengan kota ini, kota haram ini yang kamu berada di dalamnya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan kemuliaan engkau dan kasih aku kepada engkau. Jadi maksud la uqsimu bihazal balad ini, sesungguhnya Allah, aku bersumpah dengan kota Makkah ini, aku bersumpah dengan kota haram ini, haram segala kejahatan, haram segala dosa, haram segala macam-macam dalam tu, banyak larangannya, yang kamu berada di dalamnya wahai Muhammad, kerana kemuliaan kau dan kerana kasih aku pada engkau, aku bersumpah dengan kota ini. Wa ajma'u alaih. Jadi bila sebut tu maknanya ulama-ulama tafsir sepakat mengatakan kota ini adalah kota Makkah. Kebanyakan ulama tafsir. Namun di sana ada pandangan yang lain datang daripada Al-Wasiti rahmatullah alaih. Kata Wasiti, maksud aku bersumpah dengan kota ini, iaitu Allah Ta'ala menyebutkan aku bersumpah dengan kota ini kerana syaraftuhu bimakani, kerana aku muliakan kota ini dengan adanya engkau hidup di kota ini wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kerana berkat engkau meninggalnya engkau di kota ini, iaitu Madinah. Itu kata Wasiti. Maksud uqsimu bihazal balad ni, aku bersumpah dengan kota ini, kata Wasiti, Madinah.
Kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan kota yang Allah Ta'ala muliakan Madinah itu? Kerana Rasulullah tinggal di situ dan muliakan Madinah itu kerana Rasulullah wafat di situ. Ya'nil Madinah, dikebumikan di situ. Wal awwalu asah li'anna surata nazalat bi Makkah bittifaq. Jadi kata Imam Qutubi kat sini, pendapat yang pertama mengatakan kota Makkah itu lebih asah, lebih kuat kerana surah ini sendiri turunnya di Makkah, bukan di Madinah. Itu ayat pertama. Ayat kedua, wa anta hillum bi hadzal balad. Sesungguhnya dan engkau wahai Muhammad adalah penduduk di kota Makkah ini. Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat kedua itu mengaitkan sumpahnya dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di sana sebagai penduduknya, menambahkan mulia kota tersebut kerana ia didiami oleh Nabi yang mulia. Juga bersumpah dengan nama bapa, maksudnya ini ayat yang ketiga. Jadi ayat yang kedua tu Allah Ta'ala bersumpah dengan Rasulullah yang mendiami kota itu. Wa anta hillum bihazal balad. Dan engkau wahai Muhammad adalah penduduk kota Makkah ini. Tapi perkataan hillun itu dibahaskan dengan panjang lebar oleh ulama di sini. Dibahaskan oleh panjang lebar oleh ulama di sini. Di sini maksud hillun tu wa anta hillun, asalnya halal. Engkau halal nak buat apa pun dalam kota ini wahai Muhammad. Ada yang menafsirkan begitu. Umpamanya seperti mana diriwayatkan oleh Mansur bin Mujahid. Wa anta hillun, dan engkau halal. Ma sana'tu fihi min syai'in fa anta fihi hil. Allah Ta'ala sebut maksud ayat ni, aku tak buat dalam kota ini tak ada seorang pun yang diberikan kebebasan melainkan seperti mana diberikan kelebihan kebebasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halal apa Rasulullah kat situ? Makna ada banyak perkara yang orang lain diharamkan buat, Rasulullah boleh buat kat situ. Ada perkara-perkaranya. Umpamanya disebutkan di sini oleh Ibnu Abbas, kata dia, dihalalkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari dia masuk. Pada hari dia masuk ke kota Makkah itu untuk membunuh siapa yang dikehendaki. Jadi ayat ini turun, Allah Ta'ala ceritakan wa antahilum bihazal balad, yakni fil mustaqbal. Akan datang wahai Muhammad, engkau akan duduk kat Makkah ni. Sebab kan Rasulullah kena usi duduk kat Madinah kan. Ayat ini turun kat Makkah. Kan disebut akan datang nanti Muhammad, engkau akan duduk juga kat Makkah ni. Duduk di Makkah ni. Jadi belum berlaku lagi ketika itu. Sebab benda ni berlaku seketika selepas Nabi membuka kota Mekah. Sebab itu kata Ibn Abbas, dihalalkan bagi Rasulullah pada hari dia masuk ke Mekah untuk membunuh siapa yang dikehendakinya. Ini kata Ibn Abbas. Maka Rasulullah membunuh Ibn Khattal dan Muqis bin Sababah dan orang kafir yang lain yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak dihalalkan pada seseorang pun, kata Ibn Abbas, di kalangan manusia untuk bunuh siapa-siapa pun selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu. Ketika Fathu Makkah tu, dihalalkan Rasulullah bunuh orang kafir yang menentang kuat Rasulullah. Disebut oleh Ibn Abbas, katanya Rasulullah membunuh Ibn Khattal dan Muqis bin Sababah. Lepas tu tak ada orang dah dihalalkan untuk membunuh orang di tanah suci. Begitu juga diriwayatkan oleh Suddi, kata dia, anta fi hillun mimman qatalaka an taqtulahu. Engkau wahai Muhammad, maksud ayat hillun ni, kata Suddi, halal untuk membunuh siapa yang memerangi kamu. Kamu boleh bunuh siapa yang memerangi kamu dulu ketika masuk nanti ke kota Makkah. Kata Abu Saleh, warawa Abu Saleh an Ibni Abbas. Abu Saleh meriwayatkan pun daripada pandangan Ibn Abbas, dia mengatakan kehalalan itu Rasulullah berbunuh itu sa'atan min nahar, seketika ya pada waktu siang. Kemudian lepas itu tak boleh dah sampai hari kiamat. Sekejap ya hari itu masuk,
boleh bunuh orang masa tu untuk Rasulullah. Dulu orang yang bunuh-bunuh Rasulullah, orang yang berperang sungguh-sungguh mengancam, menentang Nabi, Rasulullah boleh bunuh di situ. Itu pun kebenaran itu sekejap ya, waktu siang. Kemudian bila malam datang, diharamkan sampailah ke hari kiamat. Wadzalika yaumu fathi Makkah. Itu berlaku pada hari pembukaan kota Mekah ketika Rasulullah dapat membuka itu menawan balik kota Mekah daripada orang Quraisy. Kan kono nak cerita dengan sirah kita kan. Hayatul Sahabah aku. Itu hari cerita tentang pembukaan kota Mekah ni. Jadi siang dia boleh bunuh, malam ni tak boleh, sampailah ke hari kiamat. Tak ada orang yang dibenarkan buat begitu melainkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sabitlah perkara itu sabit, kata Imam Qurtubi, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut di sini, innallaha harrama Makkah yauma khalaqas samawati wal ard fa hiya haramun ila an taqum as-sa'ah falam tahillu li ahadin min qabli. Rasulullah sebut sesungguhnya Allah mengharamkan Mekah pada hari dia jadikan langit bumi, maka dia haram. Banyak perkara-perkara ditentukan Allah Ta'ala muliakan dia sampailah hari kiamat, maka tidak ada dihalalkan seorang pun sebelum aku dan seorang pun selepas aku untuk bunuh orang, melainkan Nabi seorang je. Melainkan aku saja. Itu pun walam tahilli illa sa'atan min nahar. Aku pun sekejap ya pada waktu siang tu, lepas tu malam sampai hari kiamat, tak dibenarkan lagi untuk membunuh siapa-siapa pun di tanah suci Mekah. Tempat itu adalah tempat yang aman bagi orang. Itulah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat wa anta hillum bihadzal balad. Ayat yang ketiga, wa walidin wa ma walada, dan demi bapa dan anaknya. Allah Ta'ala bersumpah demi bapa dan demi anaknya. Ni siapa bapa ni? Siapa anak? Allah Ta'ala gunakan subjek bapa dengan anak. Siapa bapa ni, siapa anak ni yang Allah Ta'ala bersumpah ni? Kata Ustaz Ahmad Sun Haji di sini, juga bersumpah dengan nama bapa, muka surat 115 tu. Maksudnya Nabi Adam bersama anak atau zuriatnya, bukan keturunannya yang kafir. Allah Ta'ala bersumpah dengan Nabi Adam dan semua keturunan Adam yang mukmin. Oleh sebab itu orang kafir walaupun keturunan Nabi Adam tidak mendapat kehormatan untuk dibenarkan tinggal di kota Makkah. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dekat sini dengan nama Adam dan zuriatnya yang mukmin, bukan orang kafir. Sebab itu sampai ke hari ini orang kafir dia tak boleh masuk dalam kawasan Makkah ni. Dia ada sempadan ni yang dia tak boleh masuk langsung. Dia boleh dah pergi Saudi tu, pergi Riyadh pun boleh kan, tapi nak masuk dalam kawasan ini Makkah ni, oh, dia sama sekali tidak dibenarkan kan, tak ada rekod lagi. Kalau masukkan macam-macam lah kan. Dulu ada ke orang Switzerland, ada, saya pun tak perasan sampai yang cerita dulu, dia hanya menjejakkan kakinya sebelah ke kawasan haram tu, ni kawasan tak boleh. Tapi tak kala dia masukkan sebelah kaki, dia dah rasa dah macam berguncang, dia macam nak jatuh daripada tempat yang tinggi. Dia tak boleh masuk kawasan itu. Tak boleh masuk kawasan Makkah ni. Ada orang-orang yang bukan Islam, orang Islam boleh masuk kat situ. Kemudian kata Imam Qurtubi, itu kata Ustaz Ahmad Sun Haji lah. Dia kata sumpah ayah dengan anak ni, ayah tu Nabi Adam, anak tu zuriat dia. Kita tengok pula apa yang disebut oleh Imam Qurtubi dalam tafsir ni. Wa walidun, kata Imam Mujahid, Qatadah dan Dhahhak serta Hasan dan Abu Saleh. 1, 2, 3, 4, 5 orang ni. Ulama-ulama tafsir mengatakan kata Mujahid, Qatadah, Dhahhak, Hasan dan Abu Saleh, wa walidun Adam alaihi salam. Jadi walid itu adalah Nabi Adam katanya. Ini yang diambil pandangan oleh
wa ma walad ay wa ma nasala min waladi. Jadi mana keturunan dialah susu galu keturunan Nabi Nabi Adam. Itu pun kenapa Allah Taala bersumpah, kata Imam Qutubi, Allah Taala bersumpah dengan Adam dan zuriatnya kerana kelebihannya, kerana Allah Taala menjadikan dia di atas muka bumi ini, di mana daripada keturunannya lah, di awal kejadian alam ini dialah yang menjadi orang yang pertama turun mentadbir bumi ini, bercakap. Dan daripada keturunan Adam ini ramai para nabi dan para penyeru, para pendakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun dikatakan sumpah Allah Taala ni adalah bi Adam wassalihin min zuriyatihi, dengan Adam dan zuriat-zuriatnya di kalangan orang soleh. Wa amma ghairu salihin, adapun orang keturunan yang tidak soleh, anak Adam yang tak soleh ni, yang kafir ni, faka'annahum bahaim. Tu macam haiwan binatang ternakan ya. Kata Imam Qutubi, dia tak masuk dalam subjek sumpah ni. Itu pandangan yang pertama. Ada juga pandangan yang kedua. Katanya di sini, wa walidun, dan bapa ni adalah, kata dia, Ibrahim alaihi salam. Wa ma wulid. Wa ma walad, anak pula zurriyatahu. Ibrahim, dari mula di Ibrahim, bapa tu Ibrahim katanya. Wa ma walad, anak tu pula keturunan-keturunan Ibrahim alaihi salam. Bukan Adam. Ini pandangan yang kedua yang datangnya daripada Abu Imran Al-Juwani, Al-Juni. Kemudian ada juga pandangan yang ketiga yang menyebutkan di sini bahawasanya yang dimaksudkan dengan bapa di sini katanya adalah apa ni ya? Umum fi kulli walid wa kulli maulud. Umum semua yang ayah-ayah atas muka bumi ni, kalau bapa tu semua jadi ayah lah. Kalau anak tu semua jadi anak. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan begitu. Dan ada juga yang mengatakan bahawasanya bapa itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anak itu adalah umatnya. Kan ada pandangan yang mengatakan bapa itu adalah Rasulullah sendiri. Sebab ayat pertama ni bersumpah dengan nama Rasulullah. Jadi ini masalah cerita Rasulullah berdasarkan pandangan ni lah. Jadi dan bapa dan demi anak, bapa itu adalah Rasulullah. Kata pandangan di sini. Datangnya daripada Al-Mawardi. Dan anak itu adalah umatnya. Kerana diambil daripada sabda Nabi SAW. Selari dengan sabda Nabi. Ana innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Rasulullah sebut, aku ini bagi kamu seperti kedudukan bapa yang mengajar kamu. Rasulullah kata sendiri dia bapa. Jadi Imam Mawardi kata, jadi walid ni, bapa ni adalah Rasulullah. Walad ni, anak ni pula adalah umatnya. Kata Imam Al-Mawardi. Walau bagaimanapun, Ustaz Ahmad Sunnahji di sini dia lebih ambil umum lah Nabi Adam dan zuriatnya. Masuklah semua Nabi-Nabi. Nabi Ibrahim pun masuk. Rasulullah pun masuk semua. Itu ayat yang ketiga. Adapun pada ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam kehidupan yang bersusah payah. Allah bersumpah dengan nama-nama yang disebutkan itu, inilah jawab sumpah. Uqsimu bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Apa yang Allah Taala nak beritahu sebenarnya? Demi kota Mekah, demi bapa, demi anak, nak beritahu inilah manusia itu diciptakan dalam kehidupan bersusah payah. Allah bersumpah dengan nama-nama yang disebutkan itu untuk menguatkan pernyataannya bahawasanya manusia telah diciptakan Tuhan untuk menghadapi kehidupan yang serba sukar. Nama pun ujian kan. Susahlah. Ku uji nama payahlah kan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Jadikan hidup mati ni untuk menguji kamu. Jadi kehidupan yang sukar mestilah bersusah payah, bukan untuk bersenang lenang. Iaitu dari semenjak ditiupkan ruh ke dalam jasadnya sampailah ruh itu dicabut dan akan berpisah dengan jasadnya, dia dilahirkan dengan bersusah payah.
Mula-mula dikandung, kemudian diperanakkan, kemudian disusukan, setelah diceraikan susu, bekerja mencari sara hidup dan meneruskan hidup. Akhirnya ketika datang ajalnya, dia berjuang dengan maut. Memanglah seluruh hidupnya menempuh kesukaran dan kepayahan. Kata Ibnu Mas'ud, ayat ini menjadi penghibur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengalami kesukaran lantaran menghadapi orang-orang kafir. Orang-orang kafir Makkah yang memusuhinya sebagai pengajaran, dan memang mestilah tabah menghadapi kesukaran hidup. Batu Aisyah sebut, kalaulah kesusahan Nabi ini dipindah ke orang lain, mati orang tu. Tak ada orang yang sanggup menerima seperti mana diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut kesukaran hidup tu. Oh, susah. Aisyah kata, kalaulah susah ni datang ke orang lain, oh, tak hidup orang lah. Ha? Tak ada orang yang mampu nak buat seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Kan? Ha. Adapun kata Imam Qutubi di sini, Ibnu Abbas menyebutkan, Ibnu Abbas dan Hasan, kabad itu, kan? Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Kabad tu bersusah payah. Jadi kabad itu maksudnya syiddah wa nasab. Suka, sukar dan perit hidup ni manusia akan lalui. Disambung lagi oleh Ibnu Abbas, kata dia, ini yang diambil oleh Ustaz Maksud Haji tadi, iaitu sukar ketika mengandungkannya. Manusia sukar. Siapa sukar masa tu? Omak kita 9 bulan bawa kita. Bukan sikit-sikit tu, masa tu 9 bulan tuan. Dia bukan 9 bulan statik macam tu ya. Mula yo hamil bawa itu 2 kilo ya. 2 kilo dah sampai 9, tak. Dia bertambah. Kan? Kita tak mengandung, tak tahulah kita rasa apa. Tanyalah orang perempuan. Kan? Ha. Kita tak mengandung. Kalau kita mengandung pun kita tak pernah melahirkan. Tak rasa sakit eh. Orang perempuan dia mengandung, dia melahirkan. Itu beza orang kita lelaki mengandung, tak lahir-lahir. Susah agak tu. Hongi perut nak duduk payah, nak apa payah. Ha, manusia kan. Nah, orang perempuan ni daripada mula, dia mula borek, bongkak kating, bongkak tangan, semua bongkak ni. Sampai 9 bulan tu bertambah. Wahnan ala wahnin. Kan dalam surah Luqman, wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amin. Susah bertambah susah. Latih bertambah latih. Itu satu kesusahan. Omak susah. Kemudian melahirkan pula, satu lagi kesusahan manusia ni kan. Ustaz, kita tak susah, orang perempuan susah. Kita pun susah sebab orang rumah kita. Kalau tak ada lah orang susah hati ketika orang rumah yang bersalin, tak tahulah orang lelaki tu mungkin ada masalah. Dia tak nak kat orang tu, dia orang mati dah, katakan. Senang dia nak kahwin lainnya. Itu kat dia kena kahwin paksa kat lelaki tu. Tapi tak ada, kita susah hati juga. Orang rumah kita dah susah nak bersalin tu. Kan, kita susah. Selamat tak selamat ni nak temu ni kan. Ha, risau kita. Susah. Hari tu. Ha, mana tak susah eh. Duduk kat Rambau nak bawa lah ke Seremban. Seremban tolak lah ke Pilah. Pilah tolak lah ke mana. Aduh, masalah macam-macam masalah kadang tu kan. Berbeza-beza lah masalah kita. Orang perempuan nak kata tak tahulah, doktor cakap dulu kat saya. Kalau doktor tu salah, salah lah saya. Dia kali pertama nak bersalin ni kata 16 jam. Betul ke puan? Sakit tu 16 jam. Lama dia bermula tu dia tak pernah bersalin. Menahan tu 16 jam. Baru bersalin. Oh. Tapi mana orang perempuan, dia sakit 16 jam pun dia bersalin juga. Kita mengandung tak bersalin-salin. Masalah ni. Bagi susah. Kan? Ha. Dah. Maksudnya bersalin. Setiap bulan meninggal dunia. Tumpah darah. Kan? Tulak. Dalam payah itu, kono korek lah tali pusat lepas itu. Anak pula susah, kono korek tali pusat. Dah lahir-lahir pula, tak bolehlah nak borak sendiri. Kono lah angkit lah. Nak menyusu pula lepas itu. Kesusahan menyusu pula. Kalau mak tu biarnya, tak dapat dia anak tu menyoli sendiri. Pergi ke dada mak yang menyusu tu, tak mana dia tahu menyoli itu. Kono angkit pula, dah lah mak tu letih-letih. Menyusuan pula sentuh. Kan anak tu. Lepas itulah dah lahir-lahir. Menyusu pun orang kono pegang kan. Mata pun tak pernah nampak lagi. Cakap pun tak berhati apa. Berorak pun tak boleh. Kan susah tu.
Kemudian menyusukan, maksud fatrah menyusukan kadang-kadang adalah ibu susu koreng. Susahlah ibu, susah juga anak. Ada berlebih-lebih susu pula, susah juga. Kau nolak pam, simpan dalam peti ais. Tengok soal itu hilang. Siapa minum rupa? Macam cerita lah kan. Ha. So tak pula susu tu dia. Dulu kecil-kecil susu apa, susu tin pergi dekat mak tadi dia. Minum susu. Yang takut tuan tak jadi anak susuan tau lah tua. Dia anak susuan ni kalau budak-budak nyusu. Dia anak susuan. Dengan apa cara sekalipun. Hari susu ni masuk dalam perut budak dengan apa cara sekalipun, anak tu akan jadi anak susuan. Cukup 5 kali kenyang dalam tempoh-tempoh berbeza, dia hisap sendiri ke, dia pakai pam ke, apa ni pakai mesin ke masuk dalam perut, cukup 5 kali kenyang, budak tu dikira anak susuan. Budak kalau orang tua 50 galen darah pun dia tetap tak jadi anak susuan dah. Dia tak akan jadi anak susuan. Kan? Ha. Lagi susah tu. Kadang susu koreng. Tak ada susu. Orang-orang alim banyak dugaan ni dulu-dulu. Ibunya kering susu. Banyak lagu gitu kan. Kering susu ibu. Macam Imam Haramain. Kering susu omak. Eh. Dah susah lagi. Nak puyat nak cari orang nak nyusukan anak. Kemudian pula budak basah. Dah nyusu sikit. Dah basah-basah. Tumbuh gigi. Dah tak kata-kata alat gusi ya. Yang lalak-lalak dia. Rupa gusi ibu nak tumbuh gigi sebatang. Kan? Ha. Bukan tumbuh gigi masa budak. Dah tua pun gigi bongsu tumbuh. Ya Allah, dia bolah gusi. Sakit kita. Susah lagi kita. Tuan, mana ada senang. Kan? Allah Ta'ala uji kita. Wa ghairu zalim min ahwali. Banyak lagi hal-hal urusannya. Ditambah oleh Ikrimah pula. Kata Ikrimah, manusia ni, dia masa diciptakan, dah lah lama dalam perut omak tu. Kan? Bukan sikit-sikit. Binatang-binatang lain, kucing berapa bulan tuan? Kucing hamil? Hamil pula. Kucing binting berapa? 2 bulan ni kan? 2 bulan dah keluar dah. Kambing ke apa? Kocap ya? Kita sampai 9 bulan. Ha. Kata Ikrimah di sini, dia cerita tentang penciptaan manusia tu. Ha. Kata nak kata susah tu. Manusia ni, sampai Allah Ta'ala cipta manusia ni, muntasiban fi batni ummihi. Siapa cakap ni? Warawah Ikrimah anhu qal muntasiban fi batni ummihi. Manusia ni diciptakan dalam keadaan dia tegak dan lurus terpaut. Maknanya masa-masa mula-mula ni, muntasib ni macam dia berdiri. Kepala dia ke atas. Kaki ke bawah. Kata Ikrimah, wal kabid ni asalnya al istiwa wal istiqamah. Maksud kabid ni juga dia kekal situ, dia stabil. Berdiri, dia berdiri. Manusia ni dalam perut omak. Fahaza imna. Ini adalah keistimewaan yang Allah Ta'ala jadikan kepada penciptaan manusia. Sehingga disebut oleh Ikrimah di sini, walam yakhluqillahi jal yakhluqillahu jalla sana'uhu dabbatan fi batni ummiha illa munkibah ala wajhiha illa ibnu Adam. Maksud tuan-tuan, Allah Ta'ala tak jadikan makhluk yang hidup ni melainkan semua yang menangkup dalam perut omak tu, ombu kambing, kecuali manusia. Dia togak diri. Kata Ikrimah, fa innahu muntasiban intisaba, dia berdiri togak. Dan itu juga perkataan yang disebut oleh An-Nakhai, Mujahid dan selain keduanya. Sehingga disebut oleh Ibnu Kaisan, muntasiban firasi ini maksudnya tegak lurus berdiri ke perut omak itu sini. Bila dia nak keluar, fa idza azanallahu an yakhruj, bila nak keluar daripada perut omak itu, ha, qulliba ra'su, dialih kepala, barulah kepala itu berpusing. Pusing ila rijlai ummihi, sehingga menghala ke kaki, dua kaki ibunya. Ha, barulah akhirnya manusia ni keluar kepala dulu. Sebab kalau tak keluar kepala tu yang kata anak sonsang tu. Kan? Ha, itulah kata Nakhai dan Ibnu Kaisan kata. Asalnya ditogak. Kemudian bila dia nak keluar, Allah Ta'ala pun ikut waktu-waktu tertentu, tarikh-tarikh, Allah Ta'ala dah set, akhirnya dia berpusing. Kepala kat bawah. Kemudian bila dia kepala dah sampai ke bawah tu, itu tibalah masa dia untuk keluar daripada perut ibunya. Itu pun sebahagian daripada kesusahan. Kok dia tak berpusing?
Dia tokak macam tu ya. Dah jadi sonsang pula. Dah omak susah, anak pun susah. Kadang-kadang terberak pula dalam perut. Kok terberak dalam perut, kok tak dikeluarkan. Saya ingat lagi doktor pakar. Sebab anak sulung saya tu, dia terberak dalam perut. Doktor kata nak ustaz nak buat channel ni, kita botolan kita kena lah dia. Setaman mutuok. Ustaz nak normal bersalin ke nak biar ini? Apa pula? Budak ni dah buang air dalam perut. So apa masalah kalau buang air dalam perut? Eloklah dia dah terberak. Keluar-keluar tak terberak lagi. Kan doktor tanya tu kan, budak dah berak dah. Budak dah berak dah kan. Dah berak anak tu baru pergi lepih balik. Dah kencing anak dah? Dah berak dah? Saya ingat gitu. Kok dah terkencing, dah terberak anak tu baru dilepih balik. Kok selagi lagi tak terkencing, terberak, tak ada anak tuan-tuan duduk dekat situ. Saya kata, apalah masalah tu? Dah berak, senanglah. Dah terkencing dalam tu. Bukan isu itu, bukan itu isu yang besar, kata dia. Budak ni terberak, nanti pertama keluar hijau. Tak tahulah kalau ada orang ni nanti pertama keluar warna kuning. Kan ada orang, macam tengok tuan. Mesti hijau. Hijau tu hijau pokat. Ha? Sebagian ulama' menyebutkan, ahli sains menyebutkan, ketika budak ni buang kali yang pertama tu, itu dia buang segala kekotoran-kekotoran dalam badan itu. Ha? Bila dia terberak tu, dia dah buang hijau tu, menjadikan badannya cukup kuat. Imun dia cukup kuat. Ha? Ketahanan dia. Jangan budak-budak pakcik demam. Demam tak ada. Tak ada. Dia tak demam, budak ni kuat badannya tu. Sebab dia dah buang tu, najis tu. Ha? Yang pertama tu cukup bahaya. Najis yang pertama tu cukup bahaya. Sebab tu doktor sebut, budak kau tak terberak, kena bodah, usap kena keluar. Takut nanti dia benda tu berpusing-pusing, dia ngap di talan ni. Masuk dalam air, perut. Budak tu, kalau budak dah makan najis saya sendiri, doktor cakap, dia ada dua ya Ustaz. Satu, dia hidup lama, tapi dia akan asma semua hidup. Ataupun kedua, dia hidup sekejap, lepas tu dia mati. Ha, baru tiga hari lepas, dia ngembak kat macam tu pula. Baru tiga hari lepas, tak, takutlah kita. Dia takut kita. Baru tiga hari lepas ada seorang ada kes ni, dia dah berat dalam perut, dia nak normal. Lahir tiga hari tu. Okey, nampak macam stabil. Air kompet meninggal. Ha, dua ya Ustaz dia. Jadi kita pun, tak apalah, itu bola-bola lah. Kan? Sebab tak boleh biar tu. Kalau biar nanti budak tu asma semua hidup, payah nak dibuat. Sebab dia makan benda yang memang Allah Ta'ala nak buang. Agak mungkin ada penambahan baru. Kalau orang nak santau orang, pakai najis budak lagi bahaya juga. Selain daripada selain daripada yang robong, pakai najis budak, oh lagi agak bahaya. Atau mati copek orang kan. Hari ini orang jahat ramai kan. Dia cari benda-benda kotor je, meracun orang. Kujur, najis budak tu, bahaya tu. Kan? Ha? Ya? Macam mana tuan? Doktor tahu? Dia dah keluar hijau besok ayam tuban tu tak hijau warna dah. Dah lain ni keluar tu. Ha, tu nampak tu dah budak ni dah berak Ustaz tadi kan. Kita pun baik handal lah kat situ. Ustaz duduk sini nak tengok ko nak keluar tadi. Tu kali pertama saya nak tengok ko bah. Macam gagah yo. Bila tengok darah dah keluar dah sini. Dah tak nampak booming tu tuan. Saya pun pegang lah itu ingat gitu. Pegang lah benda tu. Susah. Yang bersalin pun susah nak beranak. Rumah kita nak keluarkan anak pun payah. Anak kita nak keluar pun payah. Kita pun susah. Ustaz nak sini ko nak duduk keluar. Saya nak tengok anak saya keluar. Tahan tak ni? Belum pernah berlaku macam ni Ustaz. Orang semua tak nak tengok. Saya tengok. Boleh ni? Boleh. Tengok sekali. Apa di macam tukar apa. Tukar nasi lemak punya. Oh makan apa tu? Makan kenduri kan pakai koteh apa tu? Koteh minyak pinggan tu. Macam tu gitu kan. Rau dia masuk darah dalam tu kan. Wih. Suku beldi dia masuk. Suku halak balik buah tu. Ya. Saya tengok dah mula. Dah tak nampak dah gelap semua. Saya pun pegang lah tompik air tu kan. Tompik air tu. Doktor tanya, kenapa Ustaz? Tengah memikir ni anak lelaki kan. Apa nama dia? Padahal tak nampak. Ingat betul nak bertemu tu. Sebenarnya tak nampak apa dah ni. Tumbang kan malu dekat doktor ni. Pegang tompik air tu kan. Masuk air tu. Pegang. Kenapa tu Ustaz? Dia, kau ingat? Tak. Tengah mikir kau anak lelaki. Apa nama kau nak nampak? Padahal tak nampak lah. Puas saya selawat tu, macam itu macam ni. Nampak torang sikit torang. Lepas tu doktor saya nak keluar nak buang air dah. So, padahal lah awak dah macam-macam rasa lah kan. Bila tengok dia buang darah, Masya Allah susah kan. Rau tu. Suku duduk apa ni. Beldi tu. Masya Allah. Macam ni nak bersalin susah ya Allah. Nampak keluar kepala sikit dah. Saya tak nak dah apa dah. Pening pula tak saya dah.
Sempit lah tengok kan. Tapi ya Allah, yang tak tahan tu doktor ambil pisau, tak sikit tetes. Oh ya Allah, itu angku. Kita lah ngari. Dia ambil pisau payah-payah nak keluar tu, buk sikit ya, dia tetes. Memang pakar lah tu kan. Tak deh. Oh ya Allah, ya Tuhanku, tuan-tuan, susah. Ha, mana ada senang ni kan? Ha, kalau sebab itulah orang perempuan isi kita ni besar mana yang kita kena jago kan. Banyak dia bersusah payah untuk kita. Yang sadarlah, yang masuk tengok sendiri. Ha, yang tak tengok sendiri dia hamun-hamun dia ni. Ha, yang tengok sendiri tu Allahu Akbar, kita tak ada bersalin macam tu dah. Siapa cakap juga ya, Datuk Harundin dipindah, Datuk Harundin siapa? Pindah sakit nak bersalin tu ke pokok pisang? Layu pokok pisang tu. Layu pokok pisang tu. Pokok pisang tak dekat dia tu. Payah. Nak kata tuan-tuan susah. Kan? Ha. Lepas tu pula, kalau yang bodoh ni tuan-tuan tengokkan. Anak-anak kita. Saya tengok tu bila orang rumah kata nak buang air kocik kali pertama. Kita bawa dia ke bilik air. Dia buang air. Masya Allah tuan. Penuh bilik air tu dengan darah. Oh ya Allah tuan ku. Susah ya Allah. Dah sekali lagi kita nak vitam. Oh iya, yeah. Nak buang air tu kita jaga dia kan. Dia buat bodah. Kali yang keluar bukan ni kan, dia syukur darah penuh. Masya Allah ya Tuhanku. Oh bila air tu, Allahu Akbar. Susah. Ha, kalau kita tak fikir macam itu, tak ada wakal lah kita nampak. Jadi bila kita tengok sendiri, kat situlah dia meh. Ha, bolehlah kita menghargai seorang makhluk yang bernama isteri ni. Ha, kalau kita tengoklah, kalau kita tak tengok, kena tengok benda-benda lain pula kan, mikirlah sampai kita boleh menghargai pasangan kita lah. Kan, isteri kita, siapa-siapa lagi. Isteri kita ke dunia, mudah-mudahan ke akhirat pun itulah isteri kita. Kan, dia ada sama. Itu disebut oleh Ibnu Kaisan. Dan ada juga menyebutkan, susah itu kata dia, susah maknanya, وَيُكَابِدُ شُكْرَ عَلَى السَّرَّاءِ وَيُكَابِدُ السَّبْرَ عَلَى الدَّرَّاءِ. Ha, susah apa tu? Susah nak syukur masa senang. Itu satu bentuk kesusahan. Orang bila senang dia selalu lupa. Susah nak syukur ni. Sebab itu Allah Taala sebut wa qalilum min ibadiy syakur. Sikit sangat di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Sebab kebanyakannya susah nak bersyukur. Sikit yang bersyukur. Yang bersyukur itulah yang banyak dapat kelebihan daripada Allah. Sebab apa? Susah nak bersyukur bila orang senang. Wa yukabidu sabra 'ala ad-dharra. Begitu juga susah nak sabar bila susah. Bila Allah Ta'ala uji dengan kesusahan, susah nak sabar. Yang banyaknya orang murmur, orang tak tenang, orang sakit jiwa, sakit hati. Yang sabar tak ramai. Sebab itu, besarlah ganjaran Allah Ta'ala kepada orang-orang yang sabar. Kan? Jadi itu satu lagi bentuk kesusahan yang disebut oleh para ulama tafsir di sini. Selain daripada وَيُكَابِدُ مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَشَدَائِدَ الْأَخِرَةِ. Susah dalam melayari kehidupan tanah muka bumi ini. Macam-macam kesusahan, macam-macam masalah. Susah pula di akhirat. Masuk ke alam kubur, tak tahu lagi kesusahan-kesusahan yang menunggu kita. Ha? Jadi susah atau susah? Banyak. Ditambah pula, wahuwa ma'adhalik at'aful khalq. Kita ni sebenarnya nampak macam kuat. Tapi kita adalah antara makhluk Tuhan yang paling lemah. Ha? Jadi itu di antara kesukaran-kesukaran. Sampailah kita membesar, tumbuh gigi kan, sampai kita belajar kan dah payah. Nak kena marah, kena itu, kena ini, kena buat kerja sekolah, kena pergi tuition. Mana ada senang hati semua tu, semua susah-susah tu. Nak buat, nak kira pula apa ni, prinsip akaun, kerja tak imbang, marah ke cikgu. Ingat macam prinsip akaun kan, tak imbang ke buat ni, apa imbang-imbang tak tahu. Ngira tu, ngira ni, suruh buat kerja rumah, tak buat, kena nak marah, berjumpa tengah padang macam-macam. Masa belajar, dah sudah belajar, dua lah sijil, cik kojo pula, payahlah nak cik kojo. Pek kojo tak sesuai lah dengan jiwa. Ada kojo sesuai dengan jiwa, jauh pula. Susah lagi. Sampai jumpa kahwin, nak kahwin, payah lagi, nak cari duit lagi. Kan, 3,000, 4,000, naik, okoh, mana ada makin turun. Susah lagi tu anak-anak kita. Ha? Dia ikut rate tu, ikut standard. SPM 1,000. SPM 2,000 dulu lah. Kan? Diploma 3,000. Ijazah 4,000. Pergi seberang laut 5,000. Masuk dalam laut 6,000. Kalau naik angkasa lagi tinggi-tinggi lah tu. Ya, ikut grade tu ha. Masalah tu orang lelaki susah. Orang perempuan susah nak kahwin. Lelaki ada lelaki nak, tak ada duit pula. Dia susah, lelaki pun susah. Lelaki pula dan ada orang nak, duit tak ada. Masya Allah. Adalah duit,
Orang perempuan nak apa nak, abah pula tak suka. Umat berapa orang pula. Macam-macam kan, sampailah kita nak mati. Susah kita. Tuhan uji. Ha? Sampai kita mati. Masuk kubur pun. Ingat masuk kubur. Ha, dah habis dah kesukaran-kesukaran itu. Watamat kalimatu rabbika. Dah tidur lah. Eh, tak boleh tidur. Dia kena qajut pula. Tanyalah marah buka apa semua. Ha, tanya kitab, tanya tu. Salah silap jawab, kena badar pula. Terbenam tujuh. Ha. Sungkit dia menekat balik. Badar lagi. Sampai hari bangun. Bangkit-bangkit, ingat dah selesai. Eh, tak selesai lagi. Duduklah kek masyar 60,000, 70,000 tahun pula tu. Berpuluh-puluh lah kek situ. Kena timbang pula amalan. Dah kena timbang pula ni. Tengok borek mana, borek kiri. Kau borek kanan. Ke syurga atau ke neraka. Sebelum tu, kena lah titi-titian suratul mustaqim. Kalau batang pinang, senang lah nak kaca-kaca hati tu. Ini dah lah rambut suara, dah lah ni. Halui pula tu. Bawah ni raku pula ni. Sisilai pula jatuh ke bawah. Ha? Lepih pula tak tahulah dapat tak minum daripada air telaga kawasan Rasulullah ni. Ada ke Rasulullah nak ngulung kita besok? Itu pun belum pasti lagi. Jadi banyak kesukaran. Sampailah kita sama ada wa imma ilal jannah wa imma ilal nar. Sama ada kita ke syurga atau ke neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa tuan-tuan bimbing kita untuk jadi di kalangan hamba-hambanya. Kalau bukan yang terbaik pun, sekurang-kurangnya kita adalah orang yang masih lagi ingat kita ni adalah hamba kepada Allah. Ada banyak tanggungjawab yang kita perlu sempurnakan selagi mana kita hidup atas muka bumi ini. Dan ingat tuan-tuan, cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Mudah-mudahan dengan asbab kita sama-sama meneliti ayat-ayat Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala berikan kita ketenangan dalam kehidupan anak-anak kita, isteri kita, semuanya insya-Allah diberikan kehidupan yang selesa dunia, selesa di akhirat, tenang dalam menjalani semua ujian daripada Allah dan berjaya mengharunginya dengan baik. Mudah-mudahan kita semua diampunkan segala kesalahan dan dosa, dipermudahkan segala urusan. Mudah-mudahan bersama-sama dengan Nabi dan para awliya dan salihin, khususnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wa qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan? Kau dapat jawab, saya jawab. Kau tak dapat jawab, saya hutang dulu. Kau tak tahu, suka bahan tak tahu lah. Kau ada lah. Kau tak ada, kita berhenti kat sini. Ya tuan. Larangan orang kafir. Dia tuan confirm lah larangan tu selepas pembukaan kota Mekah. Sebab sebelum kota Mekah dibuka, ada lagi Abu Sufyan dalam tu. Ada lagi orang-orang yang kufur dengan Allah. Orang-orang musyrik lah main ni. Kan? Sebelum Rasulullah masuk ke Makkah, berdasarkan kitab Ar-Rahiqul Maktum tu. Sebelum Rasulullah masuk Makkah, Rasulullah dah cakap dah. Masa tu kan ada lagi orang kapi. Walaupun orang musyrik, Rasulullah sebut dah. Siapa yang masuk ke rumah bakar, dia selamat. Siapa yang masuk dalam masjid, dia selamat. Sama harta, selamat jiwa. Sama masuk bakar. Rumah Abu Sufyan. Siapa yang masuk masjid, selamat. Siapa yang macam-macam lah, Rasulullah ada tiga Rasulullah sebut tu. Rasulullah bagi kemuliaan pada Abu Sufyan kan. Sampailah akhirnya satu kota tu diislamkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ikut ayat ni, ayat ni cerita belum lagi pembukaan kota Mekah ni. Ayat ni fil mustaqbal, mana akan datang wahai Muhammad, kau akan duduk kat Mekah tu. Kau akan dapat buka kota Mekah tu. Kan kau akan dapat buka kota Mekah tu, kata Allah Ta'ala di sini. Jadi bila pengharamannya tu, sejak bila, saya ingat kalau berdasarkan ni, lepas pembukaan kota Mekah tak ada lagi dibenarkan orang-orang yang bukan Islam untuk mendiami di situ. Untuk masuklah. Adapun orang-orang situ, orang-orang yang asalnya penduduk Mekah, selepas pembukaan kota Mekah, Rasulullah SAW dan para sahabat usaha mengislamkan semua orang penduduk Mekah tu. Cuma saya tak jumpa lah. Itu yang saya tak pastilah mengatakan. Kalau dia tak Islam macam mana Ustaz? Dia dihalau oleh Nabi kau. Sebab itu Islam tak pernah paksa orang kan untuk masuk agama Islam. Yang dibenarkan untuk dakwah saja. Ha.
Dia kata apa? Bahkan mereka boleh juga memasuki ke dalam Ka'bah, tetapi mereka tidak boleh menetap pos di sana. Namun mereka boleh memasuki hujan dan menetap di hujan selain ini. Okey. Ya, tuan-tuan, bila tuan-tuan sebut tu Abu Hanifah, saya tak boleh nak komen lah tu Imam Hanifah. Kan dalam Islam ni mazhab eh banyak. Kita Syafi'i ada, Hanafi ada, Maliki ada. Kita semayang ni pun, rukun-rukun solat kita ni pun berbeza-beza. Walaupun kita bagai nak gak dengan rambut kan. Kalau ada sebelah tu, sekali semayang tak baca Fatihah, batal solat kan ni, tak dengar ke baca Fatihah. Akan kalau ikut Abu Hanifah, ikra' ma tayassara minal Quran. Engkau baca apa yang mudah daripada Quran. Baca apa pun mula. Jadi Quran dah sahara solat. Cuma dalam mazhab kita yang kata kena baca Fatihah. Rukun solat itu pun sendiri yang 17 pun ada kata tak sama. Pandangan dalam 4 mazhab ni tak sama tuan-tuan dan puan-puan. Ha, tak sama. Angkat takbir pun tak sama. Berniat pun tak sama. Kan? Ha, nak kata kalau kita cerita hukum fiqh, hukum keduniaan ni, memang kita akan jumpa banyak pandangan-pandangan di mana pandangan itu pun sebenarnya berdasarkan itulah lebihnya agama ni. Ha, daripada Rasulullah SAW juga. Jadi pandangan-pandangan. Umpama macam kita angkat takbir lah. Mazhab Syafi'i yang kata niat ni dalam Allahu Akbar tu. Dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun kalau Imam Malik, dia sabut ke luar pun tak apa. Imam Malik kan? Tak salah saya. Sampai ada, saya ingat saya baca dalam Dr. Wahbah Zuhaili, Fiqhul Islam tu. Ada disebutkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah pun, kalau orang tu naik tahu rumahnya dia jalan, dia dah niat nak semayang maghrib berjemaah. Dia niat nak berjemaah maghrib. Sampai ke sini dengan dia tak cakap apa-apa, dia pun angkat takbir. Allahu Akbar. Semayang itu kiosa. Sebab niat dalam takbir ni mazhab Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal dia. Tak salah saya. Jadi dalam fiqah tu dia banyak. Masuk jugalah dalam bab mendiami, duduk, masuk sebentar ke kota Makkah ni. Waktu itu mungkin kalau nak dicari nak di apa ni dihuraikan lagi, kita kaji buat kajian, mungkin ada kita akan jumpa pandangan-pandangan yang banyak lah kan, kita akan jumpa pandangan-pandangan yang banyak. Sebab itu sebahagian guru kata saya malah ngajar fiqh ni tak habis-habis ilmu fiqh mazhab empek banyak pun bondo yang nak dicerita tu susah sukarlah. Ha, yang senang ngajar akhlak ya kan, perangai orang senang ngajar. Fiqah ni kata banyak benda yang kita nak kena fikirlah. Sebab itu kita kata fiqah. Kok kita tengok tentang muka bumi ni melambat-lambat kita fiqahnya. Sebab mazhab kan, empat mazhab tu berbeza-beza pandangan. Kan? Jadi berbeza-beza pandangan. Sampailah ke masalah ini, mungkin kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang lain, kita akan jumpa lah banyak perbahasan tentang masuknya orang-orang kafir ke dalam kota Makkah. Situ saya tak berani komen lebih-lebih lah. Kita pun tak buat kajian tentang itu. Mungkin dah baiknya kalau nak tengok, mungkin boleh tengok dalam hadis-hadis Nabi yang lain. Kitab hadis pun banyak. Sampai 9. Yang Sahih Bukhari tu pun kita dah pening-pening lalat nak mengambil kan. Nak menengok . Habis Sahih Bukhari, Muslim pun tak habis kat itu. Kan Ibn Majah lagi, Abu Daud lagi, Nasa'i lagi, Ahmad lagi, Al-Hakim lagi, Ibn Musayyib lagi. 9 kan. Jadi banyaklah benda-benda yang kita nak tengok. Saya ingat tuan itu saja yang dapat saya bahaskan. Lebih-lebih itu tak berani kan. Di luar pengetahuan. Sangat tuan cukuplah sebarat tu. Wallahu'alam dah pukul 8:55. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم ارزق اولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم زلل لهم صعوبة امرهم وسهل عليهم مشقة دراستهم وارزقهم من الخير اكثر مما نطلب واصرف عنهم كل شر انك على كل شيء قدير اللهم ان دخل الرياء في اعمالنا واقوالنا وافعالنا ولم نعلم به او علمنا تبنا عنه واسلمنا ونقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين تسبيح كفاره لسوره العصر
Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Alladheena amanu wa 'amilus salihat, tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahu 'alam bis sabr.